Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada beberapa informasi yang pastinya akan Mimin sajikan untuk sahabat. Yang pertama, di sini ada keraguan yang dipertanyakan oleh para fans Ayu Ting Ting, di mana di sini mereka menanyakan tentang kehadiran Ayu Ting Ting acara lapor Pak Rotso ke Bandung. Wah, di sini banyak sekali yang menanyakan apakah Ayu Ting Ting ikut ataukah tidak, karena para fans sangat ingin bertemu dan bercengkrama, bahkan berfoto selfie dengan Ayu Ting Ting. Bagaimana pendapat dan juga jawaban Ayu Ting Ting? Yang pastinya akan ada nih ya, Ayu Ting Ting pun insya Allah akan ikut dalam lapor Pak Roadshow ke Bandung. Dan tersebut pun dikomentari oleh salah satu sahabat, Ayu harus ikut dong, yang nunggu Ayu mah banyak, dan tanpa Ayu lah anyap sepi tanpa Ayu, tulis Agustina Nining S di akun Instagram pribadi miliknya. Kemudian juga dari Vivi Love Fighting, tenang aja, dia ada karena schedule of airnya nyanyi udah dikosongkan di hari Sabtu ini. Itu taktik kayaknya biar fans makin penasaran. Tahu Ayu tuh fansnya banyak banget, dan gak mungkin ya kalau Ayu gak ikut. Ikut gak sih ke Roadshow Bandung? Apa tuh? Mikir. Tadi itu anak-anakku mana, ini gue yang ngontai. Woi. Ini gue lagi nanya apa, jawabnya apa? Wah, ikut. Jadi kan belum dia tuh. Oh, tampol bolak-balik. Itulah jawaban Ayu Ting Ting saat ditanya oleh salah satu kru mengenai kehadirannya di Roadshow Bandung. Wah, masih simpang siur yang pastinya Ayu akan ikut acara lapor Pak Roadshow Bandung. Wah, yang sudah nggak sabar, kita doakan saja semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan bisa ikut hadir. Informasi selanjutnya di sini dilansir langsung dari akun Instagram Erik Halamin dan juga Krisna Fahreji yang membagikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang sedang menjadi brand ambassador Kuah Cirebon. Di mana di sini Ayu Ting Ting sedang menjalani prosesi iklan dari Kuah Cirebon. Wah, ternyata begini ya suasana yang ada saat pengambilan iklan Kuah Cirebon. Semoga Ayu selalu sukses dan Kuah Cirebonnya laris manis. Amin ya robbal alamin. Dan dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di sini mengajak kita semua untuk rekomendasi kanan jajanan sehat dan juga bermanfaat kayak vitamin, dan pastinya mendapatkan untung miliaran. Hai guys, yuk Kuah Cirebon. Ayu punya rekomendasi buat kamu sekarang. Jangan lupa ngemil Kuah Cirebon biar hidup kita semakin bermakna. Yang ngemil-ngemil bermanfaat dan juga mendapatkan hadiah, jangan lupa makan dan nikmati Kuah Cirebon yang ada gambar Ayu Ting Tingnya. Sukses selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu menjadi brand ambassador dari merek-merek ternama. Informasi selanjutnya juga di sini ada Ayu Ting Ting yang berprofesi menjadi komandan di acara lapor Pak. Terlihat sangat cantik dan juga menawan hingga membuat para teman sekantornya kaget terkagum-kagum karena melihat kecantikannya memakai seragam komandan. Dan berbalik dari itu, Andre Taulani juga di sini berbalik menjadi OB pemirsa. Sangat menghibur pastinya untuk sahabat semua di rumah. Sahabat semua di rumah yang ingin melihat tingkah kocak Ayu Ting Ting, Andre Taulani, Dwendy Cagur, Andika Pratama, dan juga
Semua terus dilapor Pak, jangan lupa saksikan terus Lapor Pak setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya akan menghibur dan membuat kita semua tertawa. Informasi selanjutnya juga di sini ada Ayu Tinting pagi ini yang mengantar sang buah hati berangkat ke sekolah. Sebelum beraktivitas, Ayu Tinting selalu memberikan kesempatan dan juga meluangkan waktunya untuk anak tercintanya satu-satunya yang pastinya sangat dia sayang. Agar sama semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk sahabat semua yang ada dimanapun berada. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to school again today. Nana, kemarin online ya nak? Semangat ini? Agak lah. Kok agak? Aduh, harus dong. Hati, hati. Bye sayang. Nak, be careful sayang. Have a good day. Pak. Dorong aja nak, jangan diangkat sayang. Dah. Ikis. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head. Ikut gak sih ke Roadshow Bandung? Apa tuh? Aduh, mikir. Tadi itu anak-anakku mana ini, gue yang montai. Woi, ini gue lagi nanya apa, jawabnya apa. Ikut. Oh, tampol bolak-balik. Ikut enggak sih ke Roadshow Bandung? Apa tuh? Aduh, mikir. Tadi itu anak-anakku mana ini, gue yang montai. Woi. Ini gue lagi nanya apa, jawabnya apa. Ikut. Oh, tampol bolak-balik.